Ganti presiden itu sekarang kalau menurut saya hukumnya bukan sunnah, bukan fardu kifayah, bukan mubah, bukan makruh, tapi hukumnya wajib, fardu ain, nggak bisa ditawar. Bila perlu seandainya imam besar Habib Rizik tiba-tiba pro Jokowi, saya akan jadi oposisinya, walaupun saya sendirian. Walaupun seandainya anak kandungku pro Jokowi, tak buang, gak punya anak gak apa-apa.